잠깐. 나 갔나 나기. 오! 야, 도커 베스 sikatlah. Ini suara kamu masuk ke video. Aku lagi bikin video soalnya. Iya. Hah? Papa udah nanggung. Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gua Rosio, dan akhirnya gua udah dapetin aspal teman-teman di sini karena BP gua juga udah tier 22. Dan dapat aspal ini adalah di tier 21. Jadi gue udah sempat dapetin aspal tadi pas lagi live streaming pagi-pagi, kira-kira sekitar kurang lebih 3 jam ya. 3 jam bisa dapetin aspal dari tier 12 ke tier 13 ke tier 21. Cukup lama juga ya. Buat loadout-nya sebenarnya ini enggak jauh beda sama loadout yang pernah gue pakai dulu ya, yang waktu di test server. Dan di sini gue masih pakai MIP 200mm mid-range barrel, lalu pakai OWC Laser Tactical, Piranha 4 Grip, Large Extended Magazine, dan Rubberized Grip Tape. Ini kurang lebih masih sama sama yang di test server. Dan di sini sebenarnya kalau misalkan kalian pengen bikin lucu-lucuan juga bisa dibikin mirip sama VSS. Tapi tadi gue coba kayaknya masih pakai Rubberized Grip Tape deh. Soalnya agak cukup berat sih buat nahan vertical recoil ya gitu kan. Piranhanya lu lepas ganti Rubberized Grip Tape. Soalnya benar-benar ngangkat banget kalau buat jarak-jarak menengah, jarak-jarak jauh gitu kan. Dan scope-nya mungkin kalian bisa ganti scope kali 4 atau kali 3. Tapi mungkin gue akan kesampingkan dulu karena gue mau nyoba buat si aspal jadi rusher dan aspal jadi semi rusher gitu. Yang gue ganti sebenarnya cuma mid-range barrel-nya aja sih. Karena kan ini berpengaruh banget nih buat rusher kan. Nah, ada MIP Quick Response Barrel, ini ningkatin movement speed dan juga ada time, dan movementnya ini kencang banget, kencang banget. Mungkin tercocok sih aspal ini lu pakein buat pakai tough ya, biar lari cepet buat awal-awal game. Oke, ntar gue save dulu ini attachmentnya. Oke, ini dia. Ganti dulu menjadi quick response barrel. Oke. Kita ganti dulu. Gue main SND aja, biar lebih berasa ngerasnya dan supportnya ya. Oke, akan coba. Semoga dapat mapnya yang agak-agak cukup mendukung buat rival-rival jarak dekat ya, kayak misalkan stand off gitu kan. Kita coba ya. Oh, misalkan dapatnya kayak high rise, pusing sih gue. Oke, Hackney Yard lumayan, Hackney Yard. Wow, di sini musuhnya party 3 kayaknya. Udah kena yang master gue ternyata. Ini adalah pertama kalinya gue ngereng ya, pertama kali gue ngereng. Yo, let's go, nggak apa-apa, kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba buat main yang jarak agak menengah ya. We got the bomb. Target down. Oke, kita pindah aja dulu. We've lost the bomb. Tango down. Oke. Cover me, reloading. Enemy in sight. Oke. Tiga orang. Gue dapat info di sini kayaknya ini dia. Wah, anjir, tuh hit lagi dong. Changing mag. The tropic. The bomb has been planted. UAV recon is standing by. Satu ronde bisa langsung bunuh 4, dua ronde gue ngekill. Woohoo! Changing mag. Nice. Shoot.
Yoi, main satu lagi. Get down, sniper. Sniper di base apa sih? Nice. Nice work. Enemy down. Ah, pelurunya habis anjir, anjir. Pelurunya dikit banget lo, sumpah lo. We've taken the lead. Target down. Reloading. Losing B. Tango down. Need backup. Oi. Bomnya. Nah, anjir apaan ya movement-nya ya? Ya Allah. Ya gila gua. Enemy contact. Ready to jam enemy UAV. Reloading. Damn, damn. UAV online. Counter UAV is up. Good work. Losing Charlie. UAV online. Target down. Sebenarnya kalau dia mau tukeran base, ambil aja sih base sih. Losing Bravo. Enemy down. One more. Enggak kena lagi. Wow. Yuk, tuker base-nya sikat lah. Sikat. Mantap. Ah, enakan buat ngeras, bro. Tadi gua nyobain kan. Ah! Scope gak ketutup. Enemy contact. Nice. Changing mag. Losing B. Cover me. Nice. Fase pertama berakhir dengan sangat baik nih. Fase kedua nih bahaya nih. Biasanya musuh mau nuker base nih. Gua jagain base lo deh. Kill 16. Tadi gue nyobain main DSND, parah sih. Main DSND. Pakai jarak menengah kan? Ya gitulah, kayaknya kalau jarak menengah, kalau short rifle ya, mending kayak main over ASM gitu. Enemy in sight. Tango down. Reloading, cover me. Oh my god, dia balik lagi anjir. Shock RC is coming. Enemy down. We're capturing Bravo. Enemy Shock RC is coming. We captured B. Jarak dekatnya enak banget, sumpah. Changing mag. Counter UAV online. UAV online. Stealth chopper inbound. Anjir, gua pikir graffiti spikes. Let's go. Nice. Friendly XS1 Goliath incoming. Cakep. Friendly airstrike incoming. Enemy Shock RC is coming. Friendly XS1 Goliath is landing. No! No! Pelurunya habis. Enggak, jarak segitu kayaknya no sih buat gue sih.
Eh, ada musuh di sini. Oh my god. Tenang bro, tenang bro, tenang bro. Gue jagain bro. Mana ini? Oh no! No! Abis. Ya ya yang. Ntar bro udah telepon. Ya. Iya kenapa kenapa? Ya aku lagi bikin video kenapa? Ah mati. Ini suara kamu masuk ke video. Aku lagi bikin video soalnya. Iya. Hah? Papa udah nanggung. Ya. Ya. Oke. Aduh, di saat-saat terakhir terus ini gue bisa dapat paling enggak 30 kill sih dan wah, ternyata buat Domi asik sih. Tadi gue main SND mungkin karena belum kebiasa juga ya sama Asphalt ya. Tapi menurut gue oke sih Asphalt ini dan waktu gue main Domi yang gue pakai adalah yang buat jarak dekat tadi ya. Dan gue nyari buat movement. Pergerakannya gue pakai yang MIP Quick Response Barrel. Sedangkan yang di SND tadi gue pakai si MIP 200mm Mid-Range Barrel ini. Dan sebenarnya kalau menurut gue emang ini adalah assault rifle buat jarak yang cukup dekat ya, karena begitu buat jarak jauh menurut gue damage-nya nggak berasa. Aduh, otak hak gue. Nih 36 bagian dada, 36 jarak 5 meter, 10 meter, 32 udah turun bro. Jadi benar-benar jarak 10 meter aja udah turun dia. Jadi emang kalau jarak jauh nggak berasa, makanya tadi gue pas nyobain di SND buat jarak-jarak jauh sih no. Cuma kalau misalkan lu mau pakai Asphalt, gue saranin lu berantem di range 5-10 meter di jarak segini nih. Jarak segini lah. Itu masih lumayan, masih 40 mati. Dan kalau misalkan mau, tar ini kan jarak dekat ya. Nah, ini jarak dekat nih masalah nih. Gue lupa bentukannya. Ini, iya ini jarak dekatnya. Kayaknya nggak terlalu jauh beda juga ya, damage-nya sama 32 dan movement-nya kencang banget sih. Tapi begitu open ADS lambat, tapi nggak apa-apa lah, ini kan kayak 32, 36 tuh. Jadi emang kalau mau pakai Asphalt kayaknya lu berantemnya di jarak 5-10 meter. Kalau lu udah masuk di jarak 20 meter, menurut gua Asphalt udah kurang efisien banget tuh. Udah gitu juga recoil-nya agak sulit dikendalikan kalau udah jarak-jarak segitu. Dia emang kayak tipe-tipe ya tipe-tipe type 25 gitu kalau air, atau mungkin lebih mirip sama SMG-SMG buat ngeraser sih kalau menurut gue gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu aja gameplay dari Asphalt buat main di ranked. Dan menurut gue buat main di Domi dan hardpoint yang PC cepet ini enak banget, dan buat feel-nya kurang lebih mirip-mirip sama Fennec lah ya, cuma recoil-nya sedikit lebih enak, getarannya sedikit lebih enak, dan dia bisa nembusin di balik tembok karena dia kan short rifle ya, pelurunya peluru-peluru rifle gitu, peluru AR. Jangan SMG kan enggak. Oke teman-teman, kira-kira itu aja sih. Kayaknya kalau buat bahas attachment gue sempat bahas juga buat di ke server kemarin. Cuma ntar mungkin gue akan ngulik-ngulik lagi attachment buat Asphalt ini. Dan menurut gue ya Asphalt adalah salah satu short rifle yang mungkin akan jadi meta tapi buat raser, bukan buat support gitu. Karena buat support lu pakein scope kali 4, lu mau bikin kayak VSS juga menurut gue agak kurang lah, agak kurang gitu damage-nya, agak kurang buat jarak-jarak jauh. Oke teman-teman, kira-kira itu aja video dari gue. Dan buat kalian lagi grinding BP, semangat grinding BP-nya. Dan buat yang lagi grinding level juga senyata-senyatanya, atau mungkin lagi grinding kayak mau buat si Asphalt-nya, semangat. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.